Allah bertanya, saudaramu yang ada di luar, mereka tidak pakai baju, mereka tidak bisa baca Quran, mereka mandi dengan minyak babi. Kalian diam-diam saja yang ada di barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih bisa hadir. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hari ini saya senang luar biasa. Yang pertama, atas kehadiran Bapak Ibu, terutama dan utama kehadiran dua sahabat, dan terutama juga Mas Adrian waktunya, dan terutama banget adalah guru saya, abang saya, sahabat saya, Ustaz Fadlan Garamatan. Saya sudah mengenal beliau gak terasa, saya hitung-hitung, ingat-ingat ternyata sekitar 13 tahun saya kenal beliau. Apa yang beliau ceritakan tadi Bapak Ibu, itu belum semua yang beliau ceritakan. Saya yakin kalau beliau cerita tentang dakwah pedalaman, kita akan berurai air mata. Saya juga mendengar dan melihat langsung bagaimana kemudian perjuangan beliau jalan kaki 3 bulan untuk masuk ke pedalaman. Kemarin kita melihat orang-orang Ciamis jalan kaki dari Ciamis ke Jakarta, kita sudah merinding. Lah Ustadz Fadlan, motor gak ada, pesawat gak bisa masuk, mobil gak ada, jalan kaki 3 bulan. Bisa kebayang? Dan beliau ini, Masya Allah, ya, mudah-mudahan doakan Ibu, Bapak, beliau ini baru-baru ini juga sedang dikejar oleh Dewan Gereja, most wanted person, ya, orang yang sedang dikejar-kejar Dewan Gereja di Papua, untuk adalah orang yang paling pertama kali harus segera diselesaikan, dihabisi. Karena keberadaan beliau ini sangat mengganggu misi misionaris yang ada di sana. Maka kita berdoa, mudah-mudahan beliau dan keluarganya senantiasa Allah jaga. Amin. Ya. Saya terakhir juga karena beliau sibuk, saya juga pura-pura sibuk ikutin kesibukan beliau, lama sekali gak ketemu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas undangannya dan bisa hadir. Hari ini saya akan sedikit mengenalkan ini tempat-tempat apa. Jangan-jangan hadir di sini banyak yang belum tahu ini tempat-tempat apa. Alhamdulillah tempat ini adalah tadinya adalah tempat milik ya, dari almarhum Bapak Hamsuk Santawijaya. Beliau ini mewakafkan tanah yang luasnya 5.000 meter ini di Bintaro Sektor 9. Bapak Ibu bisa tebak-tebak harganya, bisa tebak-tebak nilainya. Bintaro Sektor 9 5.000 meter, Allah alam bisyawab, beliau wakafkan. Dan 2 minggu dari beliau wakaf, beliau wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wakafnya mengalir abadi untuknya. Husnul khotimah. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi Ustaz Fadlan sudah cerita bagaimana dakwah beliau di pedalaman. Saya masih ingat beliau cerita ke saya, wanita-wanita di Nuar menyusui babi di susu kanan dan menyusui manusia di susu kiri. Jadi kita sama babi sepersusuan, ya Ustaz. Makanya enggak boleh nikah sama babi. Siapa yang mau nikah sama babi? Dan beliau cerita juga bagaimana beliau mengislamkan suku-suku di pedalaman. Beliau kena panah, panah beracun. Beliau kemudian mengislamkan ribuan suku. Beliau pernah menelpon saya untuk bantu galang dana. Kenapa? Ada 6.000 suku-suku pedalaman masuk Islam mau disunat di hitan. Bayangkan Bapak Ibu, Mas, 6.000 laki-laki kira-kira berapa kilo daging? Karena satu orang dipotong di hitan, Masya Allah, ini kerja besar beliau. Ternyata benar kata beliau, azan pertama itu adalah Nuah. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhir zaman kebangkitan Islam itu berasal dari negeri paling timur. Negeri paling timur itu bisa dua, bisa maknanya adalah Indonesia, bisa negeri yang paling timur, yakni Nuah. Karena alamnya kaya. Ya, saya sekalian juga menginformasikan Bapak Ibu Ustaz Fadlan ini, ya, sahabat saya, abang saya, guru saya. Beliau ini bukan hanya mencetak dai,
tapi beliau ini memberdayakan masyarakat. Ya, jadi beliau ini ada produk, nanti mungkin bisa tanya langsung. Pala, ya, pala Papua itu besarnya segini-gini, Bu. Buah palanya. Nanti beliau ambil, diberdayakan masyarakatnya, kemudian palanya diekspor. Dan sekarang masyarakat jadi berdaya bukan hanya dengan dakwah, tapi ekonominya juga beliau bangkitkan. Kemudian beliau barusan tadi cerita ikan, gimana ikan? Ikan-ikan Papua itu, Bapak Ibu, Masya Allah, ada yang besarnya sebesar-besar Mas Adrian. Ya, beliau cerita ke saya, manas-manasin saya karena waktu itu belum sempat ke Raja Ampat, Alhamdulillah kemarin sudah. Beliau bilang, antum kalau ke Raja Ampat atau ke Nuar atau ke Fak-Fak, Sorong dan lainnya ya, antum cukup masak nasi dulu, gak usah pikirkan ikannya. Masak nasinya, ambil ikannya di laut. Dan benar, ketika saya bersama tim Cinta Quran Foundation, program Indonesia Bisa Baca Quran, berangkat ke sana, itu ikan itu segede-gede gambreng, itu ada di bawah laut dan kita tinggal mancing, gak perlu pakai umpan. Saking kayanya, Bu. Jadi saya itu begitu di atas melihat, saya bilang sama teman di sana, tim di sana, ini mancing umpannya mana? Ustaz ini betul orang Jakarta. Di sini mancing gak usah pakai umpan, lempar aja kailnya. Begitu dilempar kailnya, di bawah itu ada item-item itu, saya kira itu adalah rumput laut atau mungkin karang laut gitu. Ternyata apa? Itu kumpulan ikan, Bapak. Jadi begitu dilempar, ditarik, itu ikan. Ikan. Dan ikannya itu langsung segar, langsung dihidang di situ. Ya. Luar biasa. Kekayaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang banget dengan Indonesia, tapi sayang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 53% umat Islam Indonesia enggak bisa baca Quran. Kita ngisi training, Ustaz, di suku Kokoda. Kokoda itu bukan hanya mereka ini suku yang terpinggir, tapi mereka ini betul-betul muslim tapi enggak pernah ada dai yang dikirim ke sana. Jadi benar kata Ustaz Fadlan, gak ada dai di sana. Jangan lihat Jakarta, Bintaro, Masya Allah. Hampir setiap hari kajian di Bintaro ada. Bapak Ibu mau nanya kajian apa? Semua ada di Bintaro, BSD, Pondok Indah, banyak Ustaz, banyak dai di sini. Tapi di sana gak ada yang ngajarin baca Quran, gak ada yang bimbing agama. Suku-suku di pedalaman sana tidak ada yang membimbing agama. Mereka kita ajarkan baca Quran, dan benar kata Ustaz Fadlan, aslinya cerdas. Aslinya cerdas, jadi hanya satu kali pertemuan, gak kenal huruf hijaiyah, gak bisa baca Quran, di training dari jam 9, jam 4 pagi, jam 4 sore selesai, dikasih Quran, bisa baca, terbata-bata. Zalikal kitabu la roiba fihi hudalil muttaqin, bisa baca. Dari sana kami terinspirasi, ketemu dengan tim Ustaz Fadlan di sana, AFKM di Irian, di Nuar. Dia bilang apa, Ustaz, kapan bisa ada training lagi? Kami siap di sini ratusan kelas. Karena apa? Raja Ampat, daerah Papua Barat sekitarnya, Kepala Burung, itu mayoritas muslim. Seperti yang Ustaz Fadlan tadi cerita, mayoritas muslim. Tapi mereka gak ada yang bisa ngajarin baca Quran. Maka kami berangkat ke sana kemarin, permulaan baru sekitar 6 kelas. Alhamdulillah, pulang-pulang kita dapat testimoni luar biasa. Mereka bilang apa? Tolong jangan pulang, tolong datang lagi. Kenapa? Karena ada ribuan orang kayak kami yang belum bisa baca Quran. Bagaimana nanti kita di hadapan Allah ketika kita di yaumil hisab, Allah bertanya, saudaramu yang ada di Nuar, mereka tidak pakai baju, mereka tidak bisa baca Quran, mereka mandi dengan minyak babi, kalian diam-diam saja yang ada di barat. Kalian diam-diam saja padahal kalian punya kapasitas, kalian punya kemampuan. Kalian diam melihat saudara-saudara kalian yang ada di luar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah 2019 kami bukan hanya membantu bersama Bapak Ibu semuanya untuk luar, tapi kita juga dari Sabang kita akan berangkat sampai Maroko. Ada orang Aceh Bu di sini? Ada? Boleh ngacung? Kami kemarin itu pergi ke Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang. Bayangin Bu, ini Aceh Bu. Yang bisa baca Quran itu cuma imam masjidnya doang. Cuma imam masjidnya, masyarakatnya dikasih Quran itu gak bisa baca.
Jadi kami ini punya program namanya Indonesia Bisa Baca Quran. Free, gratis. Kita pergi dari Sabang sampai Merauke, ke Maluku, ke Papua, semua, seluruh pedalaman Indonesia kita berangkat. Ngapain? Bebaskan buta aksara Quran di Indonesia. Kenapa dengan Quran? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin di sini mayoritas pasti sudah pernah umroh kan ya? Pasti, insya Allah. Oke. Berapa luas umroh? Berapa luas Madinah? Kecil. Lebih besar lagi BSD Bintaro daripada Madinah. Madinah itu kecil. Tapi jangan main-main Bapak Ibu. Madinah itu memang kecil. Tapi gara-gara Madinah yang kecil, Persia, Bizantium Persia, luasnya 7,4 juta kilometer. Takluk di tangan Madinah. Seluruh wilayah Persia masuk Islam. Pertanyaan saya, berapa luas Indonesia? Pernah tinggal di Indonesia? Mas Andrian, berapa luas Indonesia? Masya Allah, tidak tahu. Saya juga baru enggak ketika Ustaz Felixio bertanya ke saya. Indonesia itu luasnya 2 juta kilometer. Persia itu India, Irak, Iran, ya, Afrika sebahagian. Itu Persia, Bapak Ibu. Luasnya 7,4 juta. Jadi 4 kali lipat dari Indonesia. Jadi Sabang, Merauke, Merauke, Sabang, Sabang, Merauke, Merauke, Sabang. 4 kali lipat. Takluk sama Madinah. Bertekuk lutut sama Madinah. Bapak Ibu tahu, Nabi hanya mengirimkan satu panglima perang. Para sahabat mengirimkan satu panglima perang, Mu'alaf Sa'ad bin Abi Waqqas. Takluk. Bayangkan Romawi. Berapa luas Romawi? 5 juta kilometer. Romawi itu, kalau Romawi timur itu Konstantinopel, Romawi barat itu Vatikan. Eropa, Prancis, Belanda, seluruhnya itu Romawi. Luasnya 2 kali lipat dari Indonesia lebih kurang. Hanya dalam waktu kurang dari 30 tahun setelah Madinah ada, seluruh wilayah Romawi masuk Islam, termasuk Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur. Di sana ada gereja terbesar di dunia, namanya Hagia Sophia. Masuk Islam semuanya, hanya gara-gara Madinah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apa rahasianya? Kenapa Madinah bisa menaklukkan Romawi dan Persia? Boleh di-sharing rahasianya apa kira-kira? Karena ada Nabi Ustaz, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah penyebabnya, makanya hebat begitu. Betul begitu? Ternyata enggak. Buktinya ketika Nabi wafat, makin luas wilayahnya atau makin sempit? Makin luas. Itu hebatnya Islam. Pemimpinnya boleh enggak ada, tapi sistemnya terus berjalan. Abu Bakar Siddiq memperluas lagi. Abu Bakar Siddiq wafat, diganti oleh Umar, makin lagi luas. Bapak Ibu, ini rahasianya ternyata satu, Al-Quran. Tapi Al-Quran di zaman itu bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dihafal, tapi Al-Quran diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan. Berarti pertanyaan saya, kalau Nuar jadi awal titik kebangkitan karena Ustaz Fadlan dakwah ke sana, kita dakwah ke sana, diinstal Quran, berarti Indonesia akan jadi negara apa? Akan jadi negara hebat. Kenapa? Nanti akan menaklukkan Bizantium, ya, Amerika dan Cina. Hari ini coba lihat, saya ngelihat video cuma bisa nangis. Kemarin kita kirim bantuan sedikit untuk apa? Yang bisa berangkat ke sana cuma teman-teman ACT. Teman-teman yang lain semua enggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena Uyghur Xinjiang itu jauh sekali. Bayangin lagi sholat dibantai. Perempuan-perempuan yang lagi hamil perutnya dibelah, bayinya dikeluarkan. Jilbab-jilbab mereka ditarik. Siapa yang tidak teriris hatinya? Saudara sendiri digitukan, Bu. Masya Allah. Ada yang lagi sholat, pemerintah Cina itu ditendang, apa, tentara-tentara itu nendang sampai tersungkur orang lagi sholat. Apa salah saudara-saudara kita yang ada di Xinjiang, Uyghur? Kita gak bisa apa-apa. Padahal Bapak Ibu perhatikan,
Madinah kecil mampu menumbangkan Persia dan Romawi. Madinah kecil. Kita sekarang berapa jumlahnya seluruh dunia umat Islam? Sekitar 1,2, 1,8 ada yang mengatakan miliar manusia tidak mampu mengusir pembantaian yang ada di Patani, Dorohundia, di Al-Aqsa, bahkan duta besar, kedutaan besar Amerika Serikat sekarang sudah ada di Jerusalem. Langsung di jantungnya umat Islam. Ibarat jantung sudah langsung dipasangin ring, krak, langsung. Kita tidak bisa apa-apa. Berarti apa? Ada perjuangan besar. Tadi Ustaz Fadlan cerita sampai dipanah, jalan kaki. Beliau sampai kehabisan dana. Saya sama beliau sering menangis bareng-bareng. Saya masih ingat bagaimana perjuangan Ustaz Fadlan di awal-awal dulu. Dia punya dana. Bahkan beliau ini digelari sebagai Ustaz Sabun Mandi. Bukan karena beliau enggak mandi. Beliau digelari Ustaz Sabun Mandi karena kemana-mana bukan minta duit, Ibu. Beliau itu minta sabun mandi. Saya dulu pertama kali kenal beliau, saya bilang, kenapa Ustaz Sabun Mandi? Karena orang luar itu setelah masuk Islam gak pernah mandi. Beliau mandiin. Beliau mengislamkan suku-suku pedalaman. Diajarkan wudu, diajarkan sholat, diajarkan berhijab. Banyak cerita-cerita menarik dari beliau. Bagaimana wanita-wanita luar itu ternyata setelah dihijab, ya, jadi cantik wajahnya kayak orang Yaman. Ya, beliau juga kalau Ibu sekilas ketemu, kira-kira mungkin orang Timur Tengah. Karena bukan wajahnya beda, Bu. Jadi hitam tapi bercahaya. Jadi bukan wajah suram. Kenapa? Air wudu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saja Quran itu diinstal di negeri ini, kalau saja dakwah kita ini dimulai dari baca Quran, hafal Quran, mengamalkan Quran, memperjuangkan Quran, saya yakin mungkin kita enggak menuai, tapi kita sudah menanam. Panennya anak kita, panennya nanti cucu kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk apa? Ayo sama-sama berjuang dengan porsinya masing-masing. Tadi Mas Adrian cerita. Ya, udah Adrian cerita ke kita. Ya, beliau Masya Allah, saya gak kebayang bisa ketemu segini karena dulunya nonton di net TV aja. Ini ngelihat beliau dan berharap apa? Orang kayak gini bisa gak hijrahnya gitu ya. Masya Allah, MRBJ bilang, Ustaz, Mas Adrian itu subuh gak pernah ketinggalan, Ustaz selalu di sini subuh. Berubah total. Masa kita gak bisa berubah? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kontribusi apa yang kita bisa. Ustaz Fadlan dengan kontribusinya. Bahkan nanti kapan-kapan main ke pesantrennya, Bu. Ya, di Bekasi nanti boleh ditanya, nanti main ke sana. Itu santrinya orang-orang luar. Hitam-hitam, rambutnya keriting. Kalau Ustaz Fadlan bilang kalau kena sampo, setelah kering rambutnya mekar, Bu. Kayak bunga. Ya, nanti main ke sana, silakan main ke sana, lihat, Bu. Banyak santri-santri yang beliau tampung dan bukan hanya santri, wallahi saya saksi hidup. Bahkan sampai mati pun saya jadi saksi. Beliau itu ngambil anak-anak luar, anak-anak perempuan, jadi suster, dikirim ke Medan, dikirim ke Jakarta. Untuk apa? Jadi bidan. Setelah jadi bidan, beliau bawa lagi pulangkan ke daerah. Kenapa? Karena wanita-wanita di pedalaman melahirkan itu dipotongnya bukan pakai gunting, karena gak ada gunting, gak ada alat bedah, pakai bambu, pakai batu. Ibu, Bapak, saya melihat istri saya melahirkan. Dua kali saya melihat langsung itu. Itu saya itu mesti ngilu, itu pakai alat, ini pakai bambu. Pakai batu. Maka beliau enggak rela kemudian orang-orang yang ada di ujung pedalaman sana yang listrik tidak ada. Saya nangis itu sesegukan melihat Ustaz Fadlan video. Pertama kali saya lihat video itu apa? Videonya itu beliau baca Quran cuma pakai lampu teplok. Mereka itu sampai kita kirimkan Al-Quran, mereka berebut Al-Quran itu kayak berebut sembako. Satu rumah, satu Quran, mereka berebut kayak berebut sembako sampai robek Al-Qurannya, rebutan. Pertanyaan saya, Quran di rumah kita gimana? Adakah jadi bahan rebutan? Mereka itu rindu hidayah, mereka itu rindu sama Quran, mereka rindu senandung Quran.
Mereka senang baca Quran karena Quran ini sumber kemuliaan. Umar bin Khattab masuk Islam karena dengerin bacaan Quran. Khalid bin Walid, panglima perang yang tidak terkalahkan, tersentuh karena Quran. Ustadz Felix Siau, saya saksi hidup, tahun 2002 masuk Islam karena tersentuh Quran. Umi Irna Handono, tadi malam saya main ke rumahnya. Saya bilang, Umi, wawancara, ada nanti Bapak Ibu bisa nonton YouTube-nya. Saya bilang, Umi, gimana ceritanya awalnya kok bisa masuk Islam? Umi kan tangan kanan Vatikan. Vatikan Romawi, Bu. Vatikan itu punya tangan kanan untuk wilayah Asia Pasifik. Namanya Irna Handono. Hidupnya aman, hidupnya nyaman, ditanggung oleh Vatikan untuk mengoprek-oprek Quran awalnya. Buka Qurannya salah. Bukan dari depan, tapi dari belakang. Begitu dibuka dari belakang, yang dibaca Al-Ikhlas. Begitu dibaca Al-Ikhlas, beda dengan kita baca Al-Ikhlas. Kalau kita baca Al-Ikhlas karena baca enggak sambil tadabur, enggak nyentuh. Umi Irna baca Quran. Katakan Allah itu satu. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak ada yang sekufu dengan dia. Cep, di sini Bu, langsung. Bukannya Tuhan tiga dari satu. Tapi ini Tuhan satu. Ini dia nih. Ini yang saya cari-cari. Tadinya mau bongkar-bongkar Quran untuk menghancurkan umat Islam, berubah total. Sekarang jadi da'iyah Quran. Sekarang kemana-mana sudah pakai kursi roda. Sekarang kemana-mana sudah dibokong. Usia beliau sudah 65 tahun lebih. Tapi apa? Semangatnya berdakwah untuk Quran luar biasa. Bagaimana dengan kita yang masih muda? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup kita cuma sebentar di alam dunia. Ustadz Hari Mukti, sahabat dekat beliau, lebih duluan beliau kenal Ustadz Hari Mukti daripada kenal saya. Ustadz Hari Mukti sudah tidak ada. Sahabat dekat, Bu. Dekat banget. Bahkan apa? Anak Ustadz Hari Mukti itu diberi nama dengan nama Nuar yang asli itu hadiah dari Ustadz Fadlan. Ustadz Hari Mukti wafat dan saya gak bisa apa-apa karena Ustadz Hari Mukti wafat waktu saya lagi di Malaysia. Dan saya gak bisa meninggalkan tempat karena Ustadz Hari Mukti jam 9 malam itu masih ngupload Instagram. Apa kata Ustadz Hari Mukti? Hadir ya pengajian saya besok. Dia gak tahu ternyata itu adalah upload yang terakhir. Jam 9.30 beliau kena serangan jantung. Usia beliau 63 tahun. Begitu kena, langsung beliau pegang dada, diamankan ke rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan saya, kalau Ustaz Fadlan besok tidak ada, kalau Mas Adrian besok tidak ada, dikenang sebagai siapa? Begitu Ustaz Hari Mukti wafat, sebulan RCTI nayangkan tayangan mengenang Hari Mukti. Begitu Ujek wafat, Istiqlal penuh, jalan-jalan macet, berlomba-lomba orang memakamkan Ujek. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu besok wafat, kalau Ustaz Fadlan wafat, saya sudah bisa menghitung-hitung. Santrinya saja sudah berapa ribu. Bagaimana kemudian Nuar berduka? Kebayang bagaimana tubuh besar beliau ini dibopong oleh ribuan manusia dan dikenang sebagai apa? Dai pedalaman Papua. Pertanyaan saya, kalau kita wafat besok, kalau malam ini wafat, berapa banyak yang menyolatkan kita, Bapak Ibu? Berapa banyak orang yang mengenang kita? Ustaz Cepot barusan juga meninggal. Zainuddin MZ sudah tidak ada. Kita semuanya bakal pulang, Bapak Ibu. Ini hanya hitungan waktu saja. Siapa yang bisa ngerti ternyata 13 menit naik pesawat itu akhir dari semuanya? Siapa yang bisa ngerti? Gak ada yang ngerti orang 13 menit kok. Siapa yang bisa ngerti pulang dari sini ternyata ini adalah pengajian terakhir kita? Siapa yang bisa ngerti kalau kemudian ini terakhir kali saya ketemu dengan Ustaz Fadlan? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan yang Allah beri ini singkat, jangan disia-siakan. Apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga Islam? Lakukan. Cepat lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawat uiddat lil muttaqin." Cepat-cepat kata Allah. Cepat-cepat. Cepat-cepat untuk apa? Dua perkara. Mohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan surganya yang Allah sudah siapkan yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Saya dan tim cinta Quran sekarang kuntang panting kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kenapa? Malu dengan Ustaz Fadlan. Beliau dakwah di pedalaman. Saya ingat pesan beliau. Antum dakwah di kota, pulang ngisi pengajian dikasih pengganti transport. Saya ingat kata-kata beliau. Coba antum dakwah di pedalaman. Siapa yang mau ngasih? Yang ada antum dikirim tombak, dikirim panah. Bahkan ibu-ibu, masya Allah, bapak-bapak, masya Allah, coba lihat 7 nyamuk spesies berbahaya di dunia, 5-nya ada di Papua. Makanya orang bilang apa? Kalau tugas di luar, katanya belum kena DB, belum masuk sana. Bayangin alamnya keras. Bayangin dakwahnya bagaimana di sana. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah, saya mengajak bapak ibu semuanya, tahun 2019 kami ada rencana untuk berangkat juga mengikuti tim AFKN yang ada di luar. Kalau tim di sana itu distribusi Quran, membangun masyarakat, kami di sana membebaskan buta aksara Quran. Nah, kami ada rencana tahun 2015 kami menambah 500 kelas dari program Indonesia Bisa Baca Quran, bukan hanya di luar, di Manado, di Maluku, di daerah-daerah kaum muslimin yang lainnya, suku Dayak, suku-suku yang lainnya, pedalamannya, insya Allah kita akan berangkat ke sana. Dan kita tidak rela ketika umat Islam terbesar di dunia Indonesia ternyata setengah penduduknya tidak bisa baca Quran. Ini yang ingin saya sampaikan di pagi yang mulia ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin bertanya lebih dalam dengan Ustaz Fadlan, juga bisa dengan saya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, kesabaran dan kesempatan untuk meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Ustaz Fadlan tidak ada, semuanya pasti mengenang kebaikannya. Sekali lagi, jika kita tidak ada, apa yang kita bisa kenang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Maka ini yang ingin saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.